Oke teman, ini suasana sore hari di Kampung Tua Tanjung Riau. Kita menuju Pelantar, menuju pelabuhan, dan lokasi tempat berbuka puasa di rumah makan seafood Kak Ros. Kita sampai di rumah makan seafood Kak Ros. Masuk. Ini dia menunya. Ini ayam bawang. Ayam bawang. Soto goreng. Soto goreng. Margonggong. Margonggong. Ikan asam pedas. Ikan asam lagi. Dan ini nanti digoreng. Ini dia menu-menunya. Ini sayur kangkung teman. Sangat menggugah selera. Kurang lebih 30 menit ke depan kita menunggu beduk maghrib. Wow. Suasananya masih sepi karena masih agak sore. Teman, kita sudah sampai di lokasi rumah makan seafood Kak Ros. Ini tempat kita dan beberapa tempat lainnya masih kosong karena belum datang yang sudah memesannya. Berbuka kita bisa melihat pemandangan dan juga bisa berjalan-jalan di area Pelantar ini. Salah satu kesibukan di Pelantar ini, masyarakat semakin ramai dan kita akan coba menuju ke pelabuhan. Waktu beduk tiba, kita bisa menikmati pemandangan sore dari rumah-rumah penduduk, melihat laut dan Pelantar yang bersih ini. Pelabuhan tradisional yang setiap hari ramai memuat antar muat barang. Rumah seafood Kak Ros yang akan kita berbuka puasa bersama. Kelihatan kapal-kapal bersandar terlihat nampak di pelabuhan ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kegiatan-kegiatan masyarakat, ekonomi bisa pulih kembali. Nampak aktivitas sore, kapal lebih banyak bersandar setelah seharian berlayar. Terlihat masyarakat yang hendak menyeberang ke tempat yang lain. Inilah pelabuhan di Tanjung Riau, pelabuhan tradisional. Bersandar setelah satu hari penuh berjuang melewati ombak. Sang kapten sedang memeriksa lambung kapal dan memastikan keadaan kapal akan siap untuk berlayar esok hari. Sang maintenance juga sedang memeriksa mesin dari kapal Bintan Best Guest. Senang sekali berada di tengah-tengah kesibukan sandar kapal di pelabuhan Tanjung Riau. Kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini secara gratis. Terlihat dari jauh Kampung Tua Tanjung Riau. Masjid kita yang hijau, kapal yang sandar, serta lautan yang tenang. Juga angin yang semilir menambah semakin enaknya kerasan kita mengunjungi kawasan. Akhirnya kita sudah selesai buka puasa dan makan di rumah makan seafood Kak Ros. Balik lagi ke rumah, siap-siap sholat tarawih.
Terima kasih teman, jangan lupa like dan subscribe-nya.